Untungnya seger. Obeng apa lah? Yang masih ini. Permasalahan Mayang dengan Tanskin makin panjang. Mayang mengaku dirinya stres karena terseret kasus Tanskin. Mayang menyebut review yang dilakukannya atas perintah sang ayah, Dedi Sudrajat. Bahkan, Dedi Sudrajat yang menyebutkan kalau Mayang harus kerja, dirinya harus mereview produk-produk tersebut. Tak cocok dengan produk Tanskin, Mayang mengungkapkan ke publik bahkan menjelekannya hingga berbuntut dilaporkannya Mayang oleh pemilik Tanskin yang mengaku dirinya punya bukti. Kapan Mayang membeli, kapan Mayang review, bahkan masih menurut pemilik Tanskin, dirinya tak akan memaafkan Mayang. Dodi yang ngotot menyebutkan kalau wajah Mayang rusak gara-gara produk Tanskin, kini Dodi juga yang menyebutkan kalau Mayang tak perlu pakai Tanskin sudah cantik, namun kini produk Tanskin tersebut merugikan Mayang yang dalam pekerjaan di dunia selebriti terbatas. Dodi menyebutkan dirinya akan menggugat Tanskin dan tak peduli dengan komentar orang lain karena wajah sang anak rusak. Bahan aktif untuk membuat kulit gue terlihat lebih segar dan tidak kusam lagi. Setelah ini gue pakai moisturizer yang membantu melembabkan kulit di saat tidur. Jadi buat lu para cowok, jangan ragu lagi untuk merawat kulit lu, oke? Merasa tak bersalah dan dirinya punya bukti dari Tanskin membongkar semua buktinya. Kapan Mayang membeli produk tersebut dan kapan barang tersebut sampai ke rumah Mayang, kapan juga Mayang mereview barang-barang tersebut, tak masuk akal. Di hari yang sama, langsung wajahnya beruntusan menurut pihak Tanskin yang meminta bukti dari Mayang agar dirinya punya nama baik jadi bersih lagi. Para netizen nampaknya lebih mempercayai Tanskin daripada Mayang. Tak mengerti apa maksud Mayang menjelekkan produk tersebut. Ada yang menyebutkan karena produk tersebut direview oleh anak Haji Faisal hingga Mayang dan keluarganya termasuk Dodi Sudrajat iri menjelekkan produk Tanskin. Bukan rahasia lagi, Mayang pun kerap memperlihatkan kalau dirinya perawatan di Dermapro, bahkan menyebutkan perawatan wajah 80 juta. Namun entah kenapa dirinya mereview produk Tanskin dan mengaku produknya jelek hingga meruat, wajah Mayang rusak beruntusan. Ide si najis. Ide. Ide najis banget gue liatnya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.